Halo guys, ketemu lagi di channel Tahu Gak. Dunia ini menyimpan banyak misteri. Salah satunya makhluk hidup yang baru ditemukan dan bentuknya sangat aneh serta mirip seperti alien yang sering digambarkan dalam film-film bergenre science fiction. Nah, inilah 10 makhluk hidup yang mirip seperti alien menurut channel Tahu Gak. Sebelumnya, subscribe dulu ya guys. 1. Long Leg Squid. Sebenarnya namanya adalah Big Fin Squid, tapi banyak dijuluki Long Leg Squid. Merupakan sekelompok cephalopoda yang jarang terlihat dengan morfologi khusus. Uniknya, di antara cephalopoda lainnya, lengan dan tentakelnya memiliki panjang yang sama dan tampak identik. Di video ini, hewan ini seperti alien yang sedang bersembunyi ya guys. Bukan yang ini ya guys. Nah, kayak ini, ada tentakelnya. 2. Ubur-ubur Atola. Ubur-ubur Atola ini hanya bisa ditemukan di kedalaman 700 meter di bawah permukaan laut. Jika dilihat secara sekilas, bentuk dari ubur-ubur Atola ini mirip dengan UFO atau piring terbang yang sering diidentifikasikan sebagai kendaraan alien. Tidak hanya bentuk tubuhnya yang mirip dengan UFO, keunikan lainnya adalah bagian tubuhnya ternyata juga bisa menyala seperti layaknya sebuah UFO yang sering digambarkan oleh manusia. 3. Belut Laut Gulper. Meskipun namanya belut, bentuk tubuhnya jauh berbeda dari belut pada umumnya. Belut Laut Gulper ini hanya bagian kepalanya saja yang besar, sementara di belakang mulut ukuran tubuhnya menciut drastis. Kalau diperhatikan secara sekilas, bentuk belut Laut Gulper ini mirip seperti monster alien dalam film Riddick. 3. Ia hidup di laut dengan kedalaman 3.000 sampai 6.000 meter. Karena hidup di laut yang sangat dalam, orang jarang melihat keberadaannya. Mulut seperti kantung yang ada pada belut Laut Gulper ini berfungsi untuk menampung mangsa yang jumlahnya banyak. 4. Ikan Naga. Ikan naga ini meskipun berukuran cukup kecil namun sangat ganas. Ia juga hidup di laut dalam. Yang membuatnya mirip alien, bagian kepala ikan naga ini proporsinya terlalu besar. Ujung kepala ikan naga juga dilengkapi dengan mulut yang bisa membuka sangat lebar. Gigi-gigi yang ada pada ikan naga ini runcing panjang seperti duri dan tidak beraturan. Eits, bukan gigi yang ini ya guys. Bisa dibayangkan perihnya jika digigit ikan itu. Antena ini untuk memancing mangsanya. Antena ini juga dapat menyala secara alami. 5. Harp Sponge. Harp Sponge adalah hewan karnivora yang hidup di laut dalam. Meskipun hewan ini terlihat seperti tanaman, namun sebenarnya makhluk ini adalah spons laut yang pertama kali ditemukan pada tahun 2012. Hewan ini dapat ditemukan pada kedalaman 10.800 sampai 11.500 di bawah permukaan laut, mirip seperti alien ya guys. 6. Sarcastic Fringehead. Sarcastic Fringehead adalah ikan yang kecil namun ganas, di mana memiliki mulut yang sangat besar dan sangat agresif. Apabila berhubungan dengan daerah kekuasaannya, mulutnya yang mirip alien predator elegan. Ikan menyeramkan ini bila bertemu satu sama lain, mereka akan bergulat dengan cara menekan mulut besar mereka ke satu sama lain seperti seorang yang sedang berciuman. 7. Glowing Neon Jellyfish. Ya, ikan ini ditemukan di laut dalam. Ubur-ubur ini menghasilkan cahaya yang sangat indah dari tubuhnya. Wow, mirip banget kayak UFO ya guys. 8. Zat bioluminescence. Ubur-ubur inilah yang menghasilkan cahaya buatan. 8. Taunus Squid adalah genus kecil cumi-cumi transparan. Meskipun hanya terdiri dari 2 spesies yang dikenali, namun diperkirakan ada 5 jenis spesies lagi kan. Bentuknya yang aneh ini, tapi bagi aneh ini sih imut lucu, cocok nih dipelihara.
9. Blue Dragon. Blue Dragon adalah siput yang memiliki penampilan yang sangat aneh, mirip kayak kendaraan alien ya guys. Hewan ini memang terlihat lucu dan cantik, namun jangan sekali-kali meremehkan hewan kecil ini. Sengatannya mengandung racun yang digunakan sebagai senjata untuk melawan predatornya. Bila kamu tersengat oleh hewan ini, racunnya dapat menyebabkan demam, kejang, dan masalah paru-paru dan jantung. Pada kasus yang jarang terjadi, sengatannya dapat mengakibatkan kematian. 10. Mimi Peri. Sebenarnya yang ke-10 ini tidak masuk list ya guys. Tapi kabar yang beredar, Mimi Peri bukanlah makhluk bumi, melainkan dia mengaku sendiri dari kayangan guys. Wah, seram banget ya guys. Aku turun ke bumi, melihat keindahan bumi. Syebel banget sih. Aku tidak bisa menastikan. Nah, itulah 10 makhluk hidup yang mirip seperti alien. Yang mana favoritmu? Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tonton semua video di channel ini.